Di suatu hari di dunia Roblox, di mana kehidupan yang aman dan tentram di sini. Dan hari ini adalah hari pertama masuk sekolah dikarenakan sebelumnya adalah Corona. Dan tinggallah seorang bernama Teguh Sugianto tinggal. Udah pagi ya ternyata. Tidurku nyenyak sekali. Dan hari ini adalah hari pertama saya sekolah. Waduh, pasti menyenangkan sekali ya. Hari pertama sekolah setelah corona sekian lama. Saya tidak pergi ke sekolah dan hanya sekolah online. Waduh, sungguh sedih. Sekolah online sangat membosankan. Bosan, aku kangen sekolah. Aku kangen sekolah. Jadi ingat sekolah online yang busuk sekali. Aku bosan banget sekolah online. Dan sekarang hari di mana saya akan bertemu teman-teman semua. Yeay. Ya udah, aku siap-siap dulu deh. Kita siap-siap dulu. Kita mandi dulu, lalu kita akan pergi ke sekolah. Yeay. Kita mandi dulu. Segarnya pagi mandi di pagi hari membuat diriku bersih dan wangi walaupun pakai baju. Oke, handukan dulu. Oke, sudah. Saatnya kita gosok gigi supaya harum dan teman-teman tidak mengolok-olok saya karena gigi saya bau. Mantap jiwa. Hihi. Yuk, sudah. Kita saatnya pakai baju. Walaupun sudah pakai baju, kita ceritanya ganti baju ya. Oke. Mantap, saatnya kita berangkat. Sarapan dulu dah. Ih. Kita makan dulu di sini. Tidak boleh ya. Makan. Makan dong. Mama kemana ya? Kok pagi-pagi gini udah nggak ada? Mungkin pergi ke pasar kali ya. Ya udah deh, kita langsung keluar aja guys. Kita akan menuju sekolah. Aja deh, kita akan ke sekolah. Hihi, hari pertama sekolah sungguh sangat menyenangkan. La 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 la. Ye ye ye, kok masih sepi ya sekolah? Hehehe. Ya udah nggak apa-apa. Saking semangatnya saya datang pertama, cuy. Hihihi, asik. Saya pergi ke sekolah. Ye 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 ye. Aku tunggu teman-teman di sini A few moments later. Saat pelajaran pun dimulai, di pelajaran pertama, Teguh mendengarkan dengan serius bersama dengan teman-teman semuanya yang ada di sini. Hari ini pelajaran sains ya, anak-anak. A plus 1 dan O 2 dijadikan AO jadi AO. Dan bel istirahat pun berbunyi. Wah, istirahat nih. Saatnya kita ke kantin. Aku sudah lama nih nggak ngerasain masakan kantin. Pasti menyenangkan sekali ya dan enak. Ya sudah yuk, kita pergi ke kantin. Teman-teman sangat senang kayaknya. Aku pengen ke kantin nih. Halo dek, mau pesan apa nih? Akhirnya kita bisa ketemu lagi ya Teguh. Udah lama kamu nggak main-main ke kantin sini nih. Iya bang, aku sudah lama nih nggak di sini. Udah lama karena corona jadi tidak bisa belanja di tempat abang. Udah kangen banget nih bang.
Hehe, Teguh mau pesan apa? Nanti abang bakal siapin buat Teguh. Mau apa aja yang terenak akan abang siapin. Aku pengen beli pizza bang ya, yang spesial buat aku ya bang. Ego, pizza buat kamu. Oke bang, terima kasih. Enak sekali pizzanya. Nyam 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 nyam. Teguh pun makan dengan asik di kantin. Tiba-tiba Pak Presiden Gaming pun datang. Halo Guh, apa kabar? Wah, udah lama nih kita nggak ketemu nih Presiden. Lu selama Corona ngapain aja? Ya gitu deh, makan tidur, makan tidur. Pasti bete banget ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma di rumah saja, main game, main terus ke sekolah online. Aduh, pasti bosan sekali ya. Aku pun kebosenan nih, parah bener. Ya begitu deh Guh, untung aja sekarang udah masuk sekolah. By the way, nanti kita sebelah sekolah, main yuk. Kita jalan-jalan, mumpung Corona sudah nggak ada nih. Asik banget nih pasti. Aku sih oke aja, nanti kamu tentukan ya tempatnya di mana, kabarin ya. Ya udah, bel sudah bunyi nih. Aku balik ke kelas dulu ya, nanti aku dimarahin guru kalau telat. Katanya guru yang satu ini agak killer nih. Ya udah deh, aku balik dulu ya. Kamu masuk deh ke kelas duluan. Oke Guh, jangan lupa ya nanti ya. Dan Teguh pun kembali ke kelas. Kalian ini sungguh sangat keterlaluan. Waduh, Guh yang ini kok rasa-rasanya marah-marah mulu nih. Ada apa ya? Marah-marah mulu, gila nih. Bapak di sini capek-capek ngajar kalian, tapi kalian tidak mendengar. Sudah bapak ini bingung. Tidak digaji dengan benar. Ah, bapak sudah sepakat dengan guru-guru semua untuk menyekap kalian semua agar pihak sekolah membayar uang kami. Gawat ini teman-teman. Jadi selama Corona ternyata bapak-bapak guru ini tidak dibayar gajinya. Kasihan sekali. Jadi mereka menyekap kami-kami semua untuk disandra dan meminta bayaran kepada sekolah ya. Duh, berbahaya sekali. Aku harus kabur dari sini nih. Aku harus mencari Presiden Gaming untuk bergabung dan membantu aku lari dari sini. Aduh, aku harus kabur. Maaf guru, aku harus kabur. Hai Presiden, kok kamu ada di sini sih? Iya, aku jemputin kamu nih. Soalnya bahaya banget nih, guru-guru pada lagi pada ngamuk gara-gara dia dibayar nih selama Corona, dan mereka menyekap kita agar sekolah membayarkan gaji-gaji mereka selama Corona. Iya nih, guruku juga lagi pada ngamuk di kelas, dan teman-teman udah pada kabur, sebagian ditangkap dan disekap. Gawat bener, aku udah berhasil lolos nih. Waduh, gawat bener nih, sekolah sampai dikunci dan banyak kehancuran di sekolah-sekolah di sekolah kita ini. Duh, kita harus gimana dong? Gimana kalau kita bergabung aja Presiden, supaya kita bisa lolos dengan cepat dan enak di sini? Oke, aku setuju deh. Terserah kamu aja gimana baiknya. Yang penting kita bisa lolos dari sini. Oke deh kalau gitu. Yuk, let's go. Inilah hasilnya teman-teman. Teguh Boy digabung dengan Presiden Gaming menjadi Presiden Teguh Gaming. Wow. Apakah Presiden Teguh Gaming akan berhasil keluar dari sekolah ini akibat guru-guru yang pada demo dan menyekap murid-murid dikarenakan tidak digaji selama masa Corona? Kita lihat saja nanti, tapi sebelum itu jangan lupa diklik tombol like-nya, di-subscribe juga, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Bang Dunbo. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian semua ya. Dan jangan lupa follow Instagramnya Bang Dunbo dan juga join Discord-nya Bang Dunbo. Oke teman-teman, supaya kita bisa main bareng. Oke deh teman-teman, kita mulai saja kabur dari sekolah ini. Saatnya kita let's go.
Wow, tempat ini sungguh sangat berantakan, teman-teman. Gawat. This will pick this place. Nah, sampai begini-gini aja sampai dihancurkan, teman-teman. Gawat sekali. Benar-benar gurunya sangat merusuh ya, teman-teman. Sekolah ini menjadi sangat berantakan. Kita jadi khawatir ya, teman-teman. Tempat ini sungguh berantakan, teman-teman. Sampai air-air WC aja sampai terkeluar di sini. Aduh, kacau benar. Guru-gurunya sangat mengerikan, sangat barbar sekali. Padahal kita udah seneng-seneng masuk sekolah, tapi jadi begini. Aduh, gawat bener. Kacau banget ini, teman-teman. Tempat sekolah kita sudah menjadi chaos. Aduh, kok bisa sih gak dibayar guru-gurunya? Kan kasihan. Dia juga butuh makan, boy. Kelas-kelas jadi pada kosong, coy. Ini pada disekap di mana ya, teman-teman semua? Aduh, nggak usah dipikirin. Yang penting kita harus kabur. Pick one. Ah, kita harus memilih salah satu dari ini ya. Hei, mati, coy. Gawat, gawat, gawat. Kita sudah mati. Oke, kita. Hei. Eh, ngapain saya lewat situ? Tadi kan sudah mati. Bodoh gaming, coy. Oh, sini yang benar. Terus kita coba di tengah. Oke, betul. Oke, kita berhasil. Tadi ada teman saya. Ayo teman, when was Roblox created? Wah, ada pertanyaan, cuy. Ya 2005 lah. What the name of the creator? Nick Game 54. What this game? Obi. Oke. Okay. Langsung keluar. GG. Wow. Kita tidak boleh menginjak lantai ini, teman-teman. Kayaknya Pak Guru memasang perangkap supaya kita tidak kabur, cuy. Kemanakah? Oh, kesini. Hey, what is this green stuff? Waduh, Pak Guru mengeluarkan air-air tinja di sini, cuy. Gila bener sih guru-guru nih. Kita benar-benar tidak boleh dibiarkan keluar. Dan ini lihat, teman-teman. Air hijau ini menghancurkan dinding-dinding ini. Jadi kita harus lari cepat agar tidak hancur di sini. Waduh, gawat bener. Guru-guru sudah mulai mengerikan ini. Ini mah dihancurin sama sekali. I heard that there is a wet wall around here. Ada lantai yang ada dinding yang basah. Kemana ini? Oh, ini dia. Oh, betul. Oke, betul. Kita masuk ventilasi udara, coy. Kita di ruang wanita. Waduh. Waduh, waduh, waduh. Over here. Ya, saya harus masuk ke dalam lubang ini. Ya, mau bagaimana lagi ya, teman-teman? Kita harus masuk ke lubang ini. Aduh, gawat bener. Aduh, masuk gak ya? Hah, ya udah lah. Ini langsung masuk ke got. Berarti ini tidak, aku menginjak menginjak sesuatu yang tidak kuinginkan. Jiji, please, jiji sekali. Aduh, aduh. Aduh guys, jijik sekali, sepatuku ternodai. Aduh, sepatuku ternodai, cuy. Ah, tembusnya ternyata di sini, cuy. Oke, kita disuruh ke ventilasi ini. Oke, oke guys, terima kasih ya. Terima kasih teman. Aduh, di mana nih? Ini pasti sangat membingungkan, coy. Tapi tenang saja, Presiden Teguh Gaming akan berhasil melewati tempat ini, cuy. Kita akan berhasil melewati semua rintangan ini. Nah, kita berhasil. Yes, sekarang kita di kantin. Oh my god, kantin pun dirusak, teman-teman, dengan cairan ini. Gawat bener guru-guru. Ini guru-guru science pasti marah besar ini ya. Karena dia sudah capek-capek. Sekali tidak dibayar. Aduh, gawat bener. Kita harus kabur. Waduh, ini pensil jadi gede semua. Oke, kita langsung lanjut lagi, teman-teman. Apakah ini terbuka? Ah, kasihan sekali teman-teman yang disekap. Teman-teman pas yang di dalam pasti sangat sedih. Kita harus segera kabur, teman-teman. Yes, kita sudah keluar. Oke, kita sudah sampai luar, teman-teman. Yes, kita telah berhasil kabur dari tempat ini, teman-teman. Yeay!
kita sudah berhasil keluar dari sekolah ini. Mantap jiwa. Yeah, akhirnya kita berhasil, walaupun kita sekolah pertama tapi kita sudah merasa risih dan rusuh ya teman-teman. Aduh, gawat banget. Guru-guru kasihan bener ya, tapi ya mau bagaimana lagi, namanya corona, keadaan semuanya jadi kacau. Terus kabur. Presiden Teguh Gaming berhasil kabur dari sekolah yang mengerikan itu dan segera lari dari sana. Dan mereka pun akhirnya berpisah kembali. Baiklah, Presiden Teguh Gaming akan sampai sini dulu. Kita akan berpisah. Berpisah no jutsu. Hua! Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu karena Teguh Boy dan Presiden Gaming KW sudah berhasil kabur dari sekolah yang dikuasai oleh guru-guru yang marah diakibatkan tidak dibayar dengan benar ya teman-teman selama masa corona. Dan Teguh Boy dan Presiden Gaming akhirnya berhasil kabur dengan bergabung ya teman-teman, sungguh keren sekali. Oke teman-teman, apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like sebanyak-banyaknya, di komen penggabungan apa lagi yang akan Bang Blue Boss terusnya gabungkan ya teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Bang Dumbo. Dan jangan lupa juga di subscribe channel keduanya Bang Dumbo, yang biasanya Bang Dumbo disitu main game Minecraft ya teman-teman. Dan jangan lupa juga join Discordnya Dumbo Squad dan juga follow Instagramnya Bang Dumbo ya, supaya kita bisa chat bareng, main bareng, dan bermain bersama-sama ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di roleplay selanjutnya. Sampai ketemu lagi ya. Bye bye.